kamu ngaku nggak? Mana kamu tepelin? Kamu nggak bisa keluar lagi. Oke, di mana? Ayo, stop. Sampaikan kepada seluruh warga masyarakat, yang intinya warga masyarakat biar terputus mata rantai untuk COVID-19 ini. Mas, tutup mata rantai lagi. Median ganti. Sampailah kita ke Jalan Cibaduyut dan kita menemukan seorang yang mencurigakan. Tak isi chatting nama macam dia hapus. Itu isi WA mu itu. Kau bilang telepon karena yang lu sambil terbilang mohon masih lama di mana itu payung nomor TPRI. Teksnya kot. Nah mana? Tapi setelah kita geledah, ternyata dia tidak memiliki aplikasi ojek online. Hanya dia hanya menggunakan jaket saja untuk kamuflase. Mohonlah langsung ditanam. Mohon untuk ditanam karena sikap kami itu diambil langsung tanam. Nyakotek nanti terus terang, Mbak. Yes. Yang dibalsi aja sama saya, sama anak. Di mana teman anak nyakot apa nek naon? Nek ngambil mana apa nek? Tanam. Mana nek neangan? Sok ditolong, Nek. Kalau saya dibantu, saya perlu kaluhurna. Saya terperlu kamu. Saya masih perlu kamu, mas, itu aja. Kok buruk? Jauh dari tadi. Kamu ngaku. Tepalek dah. Kamu plase ya, mas. Ngarusak. Mana aplikasinya dia? Buruk. Setelah kita geledah, ternyata benar adanya. Dia yaitu mungkin seorang kurir untuk narkoba. Coba. Kamu ngaku nggak? Mana kamu TPN? Kamu nggak bisa keluar lagi. Oke, di mana? Ayo, stop. Stop. Kamu sekarang siapa? Kamu mau jadi apa? Lebih baik kamu jujur sekarang ke saya. Hah? Kalau kamu sekarang cuma sekarang, nanti gini kamu punya. Balas ya. Kode. Eta di mana? Balasan ulah kode beda. Kalau kali kirim. Dikirim. Mana nyokot atau rek nempel? Eh. Rek nyokot atau rek nempel? Acan gitu kan si nanya kan mana di mana? Acan gitu can kepenak tadi orang mah geus maksudnya geus ngecas HP. HP mana kan beak baterainya cok, Bro. Ayo nyokot di mana? Dia mana? Lain si eh kemana ditempel kendai? Nuh jujur ya, di bagera yang baik. Nah, ini nanya ke nah si gua nanti tadi jujur. Ya, ya, jangan pun tahu si merah petawai. Biasanya jam seberapa? Jam seberapa? Jam 2 turun. Jam 2 turun. Setelah kita tunggu dengan beberapa menit dengan kesabaran kita, ternyata ada muncul map yang diberikan. Nah, akhirnya kita telusuri. Udah buka. Udah buka. Ambil. Buka. Cocok buka dia. Buka. Lu. Buka. Udah biar dia buka. Buka. 5 di nupatana 5. 5 ya? 5. Awas tumpah. Mana tabrak?
Tah enak yuk. Enak yuk. Udah pakai foto. Nges-ngesnya eta jadi enak mana bales. San ieun, ieu kan kumana rek ditempel ke deui. Di sitana kan ditempel ke deui. Bawa masing-masing. Ternyata beradanya ditempelkanlah di pot bunga ini. Nah ini ternyata dia memang benar ukurnya. Yuk, orangnya ada nggak? Mana apa limahnya? Apa limahnya? Apa? Cuma sendiri. Apal itu ada. Kemas lagi kan? Iya. Betul kan? Oh iya. Pegang sama dia, pegang lihat kan. Pegang lihat kan. Dengan plastiknya kasihkan, Le. Jangan begini. Gini. Nah, gitu kan. Nah. Saya pegang sama kamu. Akhirnya tim Prabu 1 langsung menghubungi tim narkoba atau unit narkoba atau fungsi narkoba Polrestabes Bandung. Langsung kita serahkan baik orang maupun barang buktinya, yaitu berupa sabu dengan satu paket. Lanjutkan lagi patroli sampailah ke Jalan Kopo. Di sini ada beberapa pemuda yang nongkrong. Kalian masih pernah sekolah kan? Sudah keluar. Ini kasar apa nih? Ya kan jauh udah. Ini ya semua pun istirahat. Ya, apalagi situasi rombongan lebih baik istirahat di rumah daripada nongkrong nggak jelas. Untuk warga masyarakat Kota Bandung secara umum sudah melaksanakan himbauan-himbauan dari pemerintah setempat untuk istirahat di rumah. Namun ini masih ada beberapa aja mungkin yang bandel atau memang mencari angin yang tidak mendengar informasi. Mana bapaknya? Udah lepas di rumah untuk apa ini? Bisa ke***** ya? Udah, setelah ini kalian pulang ya? Ya Pak. Istirahat, gak ada nomor-nomor lagi. Akhirnya kita berikan himbauan dan ada beberapa mungkin ini penghangatan dia, miras. Akhirnya kita himbau supaya segera pulang balik kanan untuk istirahat. Putaran lampu merah nampak beberapa pemuda KR roda 2 yang perondolan atau tanpa plat nomor. Kita hentikan dan kita geledah. Kenapa motor ini? Kenapa motor ini? Tanggal 8 Pak, di BTM. Hah? Tanggal 8 di BTM. Ipen, itu ada registrasinya. Ipen BTM? Ya. Ya. Kalau buat ini? Kunci motornya mana? Kunci motor. Kamu angkut pakai kendaraan lain. Mana-mana surat-suratnya, mana yang lain, mana surat contoh mana? Mana suratnya mana? Mana sih? Hei, suratnya mana? Di rumah Pak, Cisaranten. Oh, di rumah. Ini kan motornya dari Mama. Ngapain kamu bawa jalan raya motor kayak gini? Ini motor yang ini mana? Ini yang punya nih? Ini Pak Muda juga. Ini yang punya Mama. Ini suratnya mana ini? Ada. Mana? Mama kamu pakai motor. Enggak, ini yang putih. Ya, mana suratnya? Di Mama. Ya udah dah. Udah amankan ke Polsek. Udah, ini alasan katanya mau balik kanan karena untuk besok kegiatan balapan. Irun sekali karena ini di jalan raya, apalagi banyak warga masyarakat yang lalu-lalang, apalagi ini udah aktivitas masyarakat yang di pasar. Ini kendaraan motornya udah berondolan dan mungkin menggunakan knalpot yang sangat besar sekali. Akhirnya kita setelah geledah kita amankan dan kita dorong ke Polsek terdekat, Polsek Kiara Condong, untuk mengamankan dan penindakan lebih lanjut atau penyelidikan lebih lanjut demikian. Tidak jauh dari lokasi itu, kita melintasi dan kita melihat beberapa pemuda yang nongkrong pinggir jalan di trotoar dan lengkap dengan kendaraannya. Coba keluarkan surat-surat motornya. Di motornya masing-masing, di motornya masing-masing. Ini motornya nih. Mana suratnya mana? Dia punya motor ini siapa? Iya Pak. Mana suratnya? Ada. Ini motor atau sepeda ini? Ini habis apa? Poli. Ini habis plat nomornya mana? Ini sudah dia buang engkel belum beres. Engkel di mana? Benar, Pak. Saya mau lihat ini dari mana? Nomornya. Di rumahnya Bang, apa Pak? Bukan banyak kamu, saya harus. Masa harus ke rumah kita nyari motor kayak gini?
Saya ambil aja sekarang. Rumahnya di mana? Di Kopo. Di Kopo? Kopo ya. Ambil sekarang, jalan kaki. Jalan kaki. Mana STP? Ayo, mana STP-nya? Ini kayak sepeda, ini motor. Ini mungkin pakai yang pakai kaos garong, motor-motor kayak gini. Nah, ini motor-motor kayak gini menghilangkan jejak. Akhirnya banyak TKP penjamretan, perampokan. Dengan menghilangkan identitas tanpa plat nomor atau segala kayak gini. Motor-motor seperti kayak gini. Sering kejadian atau pernah kejadian di sekitar Bypass atau Kiara Condong ini terjadi perampasan atau penjamretan yang menggunakan kendaraan bermotor roda 2 tanpa plat nomor. Tujuannya hanya untuk menghilangkan identitas atau tidak mudah atau tidak bisa dicari si pemilik kendaraan atau yang melakukan suatu kejahatan tersebut. Tapi bukan masalah-masalah ini. Ini motor atau sepeda, mau ganti oli mau apa juga ya terserah itu Kak Kanda. Sekarang ganti oli apa hubungannya ganti oli dengan tidak ada plat nomor? Masa ganti oli harus melepas ini gitu? STNK itu, dengerin, yang melihat STNK itu pasti langsung nyocokkan dengan plat nomor. Ini plat nomor nggak ada, terus alasannya ganti oli. Emang kalau ganti oli harus dilepas ke plat nomor? Nah maksudnya tadi kan saya amankan mau ketemani sama oli. Kamu nggak ada alasan kayak gitu. Ini jangan-jangan yang pakai selama ini pakai ngerampok motor-motor kayak gini. Gimana kamu? Lo nggak baik-baik itu kan kata kamu. Kalau orang baik-baik motor aja tidak mencerminkan kamu orang baik tuh. Ini sangat mencolok sekali tanpa dilengkapi plat nomor secara kompak. Untuk surat-surat kebetulan untuk STNK dia sebagian ada yang bawa dan berondolan dengan kenapot yang sangat bising sekali. Ini ada suratnya juga ini, enggak? Hah? Terus kenapa enggak pakai plat nomor juga kamu? Kamu ini pakai ngerampok tuh motor-motor kayak gini. Ya. Jadi yang selama ini pakai ngejamret motor-motor yang tidak pakai plat nomor belakangnya. Udah pada gini. Ini coba gimana plat nomor sampai enggak ada satu cuil pun ini. Saya mau nyocokkan yang gimana kayak gitu. Ini enggak ada? Enggak ada kok. Loh? Mana STNK-nya? Tangan dulu semua. Kenapa nggak dipasang? Tujuannya kenapa? Lagi dilepas, Pak. Kok semuanya bisa dilepas? Nggak tahu saya, Pak. Ini dari belakang, Pak. Dari belakang lagi bisa dilepas, Pak. Dilepas biar kenapa? Nggak kenapa-kenapa, Pak. Tidak ada alasan yang jelas, ini malah alasannya mungkin dari bensin atau yang lain, ini tidak masuk akal. Kamu mau alasan gimana? Sekarang kalau mau, sekarang kamu alasan sendiri. Ini 55 motor kayak gini, tidak ada plat nomornya. Masa semua ketabrak semua? Ngaco aja kamu tuh. Kalau cuma satu yang nggak pakai, yang lain lengkap, ya bolehlah kamu alasan ketabrak. Yang ini kelas apa alasan ganti oli, ini ketabrak, jadi itu tapi ini utuh ini. Yang itu dipatok kontak. Masa 55-nya kayak gini nggak ada plat nomor. Akhirnya kita dengan sangat terpaksa dorong kembali ke polsek yang terdekat yaitu Kiara Condong untuk mengamankan dan menindaklanjuti lebih lanjut lagi. Ini ke kantor aja nanti. Ya. Polsek. Udah di kantor aja nanti disidangkan semua, ditilang semua. Satu-satu di motornya masing-masing. Udah. Motor satu-satu. Masing-masing. Berdiri. Di samping motornya masing-masing. Motor lo. Ini STNK-nya dua lagi yang mana ini? Ini. Motor dulu deh. Kamu motor mana kamu? Motor kamu mana? Dia yang ke depan. Di sampingnya, di sampingnya. Biar kelihatan kamu dengan motornya. Ah, mundur. Kamu jangan di situ berdua. Ah, di antara motor kamu. Mundur lo. Mau dipotor dengan motornya gitu gimana kamu? Ah, inilah mungkin jagoan-jagoan Kota Bandung yang mulai ugal-ugalan tidak apa ikuti aturan. Nah, soalnya kita nyampaikan nanti ke Kiara Condong sebelum disidangkan jangan sampai dikeluarkan. Itu aja. Sekarang kan sudah kumpul-kumpul ini harus dibubarkan. Sama kepolisian. Ya, menjaga sampean supaya tidak terdampak. Iya, Pak. Virus corona. Kalau iya ya aku sekarang.